Pasar Ngapan. Ayo kita cek bersama lur. Ya lur, kebetulan ini bulan Ramadan ya. Jadi kesini setelah buka puasa. Kalau hari biasa itu bukanya jam 10 pagi sampai jam setengah 10 malam lur. Nah ini varian toppingnya lur yang bisa dilihat. Banyak banget lur, milih-milih. Keren lur. Loh, macam-macam harganya bisa dicek nanti ya. Lanjut. Nah ini lur pentol pakunya yang dicari-cari. Terus ini ada pentol paku payung lur. Sangat kreatif banget yang jualan ya lur. Ini hanya satu di Sidoarjo ya, di Tanggulangin, gak ada yang lain. Lah kalau ini varian pentolnya lur, bisa dilihat itu ya, dibaca aja sendiri ya, aku gak mau menyebutkan satu-satu, banyak banget soalnya. Harganya masih terjangkau ya lur, bisa dicek di daftar harga tersebut itu ya. Lalu di sini ada hadiahnya lur. Kalau pentol kita ditimbang sesuai yang ditentukan, nanti dapat hadiah. Itu bisa dilihat ya. Setiap kita mau bayar, ditimbang dulu pentolnya lur. Nah kalau itu harga minumannya lur. Ini bakso santet lur. Ya lur, ini bakso santet lur ya. Jadi di dalam pentol ini ada paku. Ini pentol lur, tapi berupa paku. Ya, variatif banget lur ya. Keren ya ini. Nah lur, kalau ini bakso pentol paku. Tuh kan pentolnya kayak paku kan lur ya. Lur. Nah ini ada satu-satu di Sidoarjo lur. Tepatnya di Tanggulangin. Jalan Raya Tanggulangin, depannya Pasar Ngapan. Bisa dicek di sini monggo. Kita coba ya lur ya. Mantap. Kalau ini model paku payung lur. Sangar yo. Pentolnya kayak paku ini. Enak. Jamin. Waduh lur, kok mati lagi ini. Info lebih lanjut cek di deskripsi ya lur. Matur suwun telah ngikuti channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.